Ada yang bertanya, "Betulkah salat itu nikmat? Apa nikmatnya salat? Bagaimana orang salat bisa nikmat? Bisa bahagia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. أما بعد kaum muslimin dan muslimat ikhwani akhawati fillah a'azzakumullah Allah tabaraka wa ta'ala masih terus mencurahkan hidayahnya kepada kita kasih sayangnya kepada kita sehingga kebaikan demi kebaikan di bulan mulia Ramadan ini masih dapat terus kita lakukan di puncak kemuliaan Ramadan di sepuluh terakhir ini. Alhamdulillah. Termasuk oh, perjumpaan kita di channel dakwah PKM TV untuk berbagi renungan nasihat tentang amal hati. Amal hati yang kita akan renungkan pada kesempatan ini adalah agar salat kita selalu nikmat. Kita semua Alhamdulillah sudah salat. Tapi masih sedikit yang merasakan nikmatnya salat. Yang banyak salat tapi merasakan salat sebagai beban penderitaan. Makanya kalau salat cepat-cepat, balap. Sekedar bagaimana beban itu hilang dari dari pundaknya tidak dinikmat. Padahal mestinya sholat itu dinikmat. Bahkan banyak saudara kita yang belum sholat. Padahal banyak pekerjaan lebih berat dari itu bisa dia lakukan. Jawabannya karena dia tidak menikmati sholat. Bagaimana caranya menikmati sholat? Sholat mesti disertai dengan amal hati. Utamanya khusyuk. Karena itu mari kita memperhatikan Firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh, sungguh bahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang dijanjikan ini keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan? Dalam ayat rentetan ayat mulia ini yang sebenarnya dari ayat 1 sampai 11 dijelaskan tanda-tanda orang beriman yang akan bahagia, menang, beruntung dan menjadi penghuni surga firdaus. Kita tidak bahas so, uh, rentetan ayat ini mengingat waktu yang terbatas. Kita hanya fokus pada sifat pertama Orang beriman yang dijanjikan surga firdaus, dijanjikan kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan oleh Allah adalah alladzina fi salatihim Yaitu orang-orang yang khusyuk, khusyuk di dalam salatnya. Jelas bahwa ayat mulia ini mendidik kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang khusyuk. Kemudian mungkin ada yang bertanya betulkah salat itu nikmat apa nikmatnya salat Bagaimana Bagaimana orang salat bisa nikmat bisa bahagia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan nikmatnya salat dan beliau sebagai contoh kita tidak hanya dituntut mencontoh tata cara salat beliau tapi kita juga dituntut mencontoh eh uh, kebahagiaan beliau. Bagaimana juga kita bisa bahagia dengan sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh al Imam An Nasa'i dan disahikan oleh Al Albani rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku dijadikan cinta kepada wanita, istri, dan parfum, haruman. Wajulat qurratu aini fi tapi dijadikan penyejuk hatiku salat. Maksudnya, aku bahagia kalau salat melebihi kebahagiaanku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu istri dan kesenangan dunia lainnya luar biasa. Dan itu bukan hanya beliau yang merasakan kebahagiaan. Ada kalanya dalam riwayat yang lain dijelaskan uh, kalau Nabi saw uh, menyuruh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk qamat, untuk salat. Ada kalanya beliau men me me menggunakan kalimat. Areh nabi nabi ya Bilal, bahagiakan kita dengan sholat wahai Bilal. Itu artinya bahwa semua orang bisa merasa bahagia dengan sholat. Bagaimana caranya khusyuk? Khusyuk bagaimana caranya khusyuk? Yang pertama jauhi dosa, jauhi dosa sebelum dan sesudah sholat jauhi dosa. Yang kedua, ucapkan amal-amal hati yang memotivasi untuk khusyuk. Ucapkan amal-amal hati yang memotivasi untuk khusyuk. Misalkan dengan mengatakan, saya khusyuk. Saya sholat yang khusyuk. Diucapkan dalam hati. Saya tunduk kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Saya khusyuk agar Allah menyucikan hatiku dengan khusyukku. Saya khusyuk agar Allah membahagiakanku dengan khusyuk. Diucapkan seperti itu. Amal hati yang lain misalkan kita ucapkan, Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui isi hatiku. Allah pasti menyayangiku dengan ibadahku dengan salatku ini atau ungkapan amal hati yang lain. Saya berkonsentrasi memahami apa yang saya baca dalam salatku. Saya tidak mau mengingat yang lain selain Allah tabaraka wa taala dalam salatku. Itu ungkapan-ungkapan khusyuk. Semakin banyak yang kita ungkapkan di hati dan ketika kita salat, ungkapan-ungkapan khusyuk semakin baik. Semakin memotivasi kita untuk khusyuk. Dan ketika kita khusyuk Itulah yang mendorong kita untuk bahagia dengan salat, cinta pada salat dan istiqamah dalam meningkatkan, mem mem memperbanyak kuantitas jumlah salat yang ada dalilnya dan kualitasnya, keikhlasannya semakin ikhlas semakin khusyuk. Itu yang kita mesti ungkapkan dalam hati motivasi-motivasi khusyuk yang telah disebutkan tadi. Sambil kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang khusyuk dalam salat, dalam zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada sebuah ungkapan ulama, uh, Ibnul Jauzi Rahimahullah, mengatakan yang maknanya bahwa uh, boleh jadi ada orang yang... Selalu memandang yang haram, melepaskan pandangannya, melihat yang haram, sehingga Allah menyebabkan dia tidak bisa menggunakan mata hatinya, tidak bisa menggunakan mata hatinya karena selalu melihat yang haram. Kemudian, uh, ada juga orang yang uh, selalu melepaskan lisannya. Untuk mengucapkan kata-kata yang haram, cerewet sembarang. Dia katakan ucapan-ucapan haram, ucapan-ucapan dosa yang mengakibatkan Allah menghalangi dia untuk mensucikan hatinya. Itu kata Ibnu Jauzi Rahimahullah, dan kata beliau selanjutnya boleh jadi ada orang yang selalu memakan makanan yang syubhat, bukan makanan haram syubhat meragukan saja apa halal atau haram dia suka memakan makanan syubhat yang mengakibatkan Allah menjadikan mata batinnya gelap menjadikan mata batinnya gelap sehingga dia tidak tidak bisa qiyamul lail terhalang terhalang dari qiyamul lail dan tidak merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah ini adalah uh, ungkapan ulama yang semakin menguatkan kita bahwa kalau mau khusyuk jauhi dosa. Kalau mau khusyuk jauhi dosa. Bahkan yang syubhat saja mesti dijauhi kalau kita mau khusyuk dalam salat. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita untuk menjadi hambanya yang khusyuk dengan mengungkapkan amal-amal hati yang memotivasi untuk khusyuk. Barakallahu fikum. Aku lukau wa astaghfirullaha li Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.